Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berkumpul dalam momentum UKMM barusan rapat koordinasi antara pengurus UKMM, penyuluh ASN juga sama dari semua UKMM. Mungkin Ibu di sini akan menyampaikan motivasi Ibu menggerak ya penyuluh DMI dan UKMM. Ya Ibu saya. Ya alhamdulillah itu kebetulannya pada hari ini sangat respon banget. Ya diakhiri dengan baik. Dan terakhirnya mungkin pengen ada kekompakan antara pengurus BKM kecamatan sama kelurahan. Bagaimana gitu lah kalau ada di kain seragam. Kadang jadi inspirasi buat kita, menambah inspirasi buat kita dan menambah juga inspirasi buat teman-teman yang lain, bukan yang lain. Jadi kalau ada seragam itu beda gitu. Ah, beda. Ini kain rencana ini rencana seragam. Iya, lucu banget. Lucu. Dan berarti yang dilaksanakan saat rapat koordinasi itu apa saja, Bu? Oh, itu untuk kalau misalkan ada pembagian untuk marbot. Marbot pendataan, jadi jangan sampai kalau ada kegiatan-kegiatan kalau ada rezeki dari kota itu kan khusus untuk marbot yang membantu-bantu masjid, itu kan kita nggak pernah melibatkan yang bersih-bersih di masjid. Barusan alhamdulillah dari DMI Kecamatan Burung katanya ada kedepannya. Diterima oleh para marbot itu di kelurahan masing-masing. Iya, jadi kalau kecamatan itu kan ada lima kelurahan. Iya betul. Minimal kan ada satu kelurahan ada 10 atau 6 juga udah alhamdulillah. Gitu, Neng. Terima kasih ya Neng. Iya sama-sama. Aduh sangat bagus banget ini para penyuluh. Kita kalau nggak dibantu, baik. Kita bangga dengan seragam ini. Walaupun kadang-kadang senyum sendiri kayak orang tua sama dengan nenek-nenek. Iya, kita pakai seragamnya untuk mak-mak. Oh, ya. Karena motifnya ini terlalu ketuan buat kita. Makanya supaya nggak terlalu tua dimodifikasinya dengan seragam yang jiwa muda ada ya. Ini seragam BKMM tingkat Jawa Barat ya. Tingkat Jawa Barat. BKM dua warna tuh. Ya, ada tos pada hijau mungkin ya. Pertama mau pakai baju apa iya siapa yang pakai dengan BKMM ya, kemudian dilanjutkan ke sebelah rumah Ibu. Ini pusat pembelanjaan batik Cirebon ya, ini Jepara ya, ini batik tulis Jepara. Oh, batik tulis Jepara tenun ya. Ini juga ada ini aduh warna kesukaan. Oh, iya. Ini juga warna kesukaan. Ayo baru berusaha untuk tidak tergoda tapi ya. Berusaha untuk tidak tergoda. Cuma aja potongan atau potongan payung ya. Bukan potongan payung lagi yang membuat terbang. Dan ini dengan Bapak ya. Nah, ini Bapak owner dari batik tulis yang di ujung burung ya, Pak ya? Iya, di sini ya, kapan di sini, Pak? Sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun ya, Pak ya? Iya. Bapak batik ini ngambil dari mana sih? Banyak dari Tasik, Cirebon, dari Pekalongan, Jepara, Magelang. Jadi ini terkumpul ya Nusantara ya. Nusantara. Ya alhamdulillah kami dimudahkan dengan kedekatan toko ini. Dan udah beberapa kali kita pakai seragam juga di sini gitu. Ya Bapak, makasih ya. Ya. Mudah-mudahan menyenangkan. Amin. Ya, itu saja kesamaan kami dengan BKMM, DMI, penyuluh ya. Ibu Hajah Cucum sebagai ketua BKMM-nya. Motivasi. Motivasi untuk jadi sekarang kan semangat gitu ya. DM itu kan adanya ya minimal kan ada kerjasama. Tadi kan udah merasa harus ada
ada yang pendukung, ada yang ini gitu. KKMT. Sekarang kan ada KKMT. Saya kan pengurus KKMT juga. Iya. Jadi barongan. Saya tuh paling nomor satu karena jadi hati-hatinya itu sangat mulia banget. Para penyuluh itu baik banget ya. Karena saya profesinya bukan dari ininya, dari pertanian. Jadi minimal kan kalau ada apa-apa. Tapi mudah-mudahan. Tapi ibu juga penyuluhnya di pertanian. Penyuluh, ya. Pertanian juga. Penanam-nanam. Iya, kalau agama kan wah sangat. Sangat takut kalau salah. Kalau ada apa-apa pasti yang digerewek. Hei, Nimas, Lilis, Ida, Lilia. Alhamdulillah bisa kalau kasih roh. Mudah-mudahan para penyuluh di kecamatan semoga jadi baik dari sini. Amin. Keluarganya bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dimuliakan Allah Taala. Barokah. Ibu juga. Amin. Semoga ibu sekeluarga. Amin. Mendapatkan limpahan keberkahan. Amin. Barusan sudah menjamu. Penyuluh di kalender sebagai obat terganti dengan nyamuk. Amin. Bahan nomornya melimpah dari keberkahan. Amin. 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 Ya Allah. Ya itu saja untuk kesempatan kami. Ya. Semoga menjadi amal saleh. Ya. Semoga silaturahmi kita menjadi amal saleh dan mendapatkan keberkahan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.